Oke, sebentar. Ya. Ada. Untung aja. Goblok. Halo Mika Friends semua, jangan lupa subscribe channel Mika Zuki Hobi ya. Karena di setiap hari Minggu kita akan mengadakan giveaway satu buah Hot Wheels regular bagi subscriber yang beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di kolom komentar. Semua ini gratis, semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Mika Zuki Hobi. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan mencoba untuk unboxing salah satu diecast yang mungkin kalian semua nih belum pernah lihat. Ya, diecastnya ini berbentuk Tamagotchi. Yep, diecastnya ini ada fitur keren yang bernama Tamagotchi. Seperti apa tampilannya? Mari kita lihat video POV-nya. Ya kan Mika Friends? Oke, ini dia Mika Friends. Satu buah paketnya. Wow. Ih, ganteng banget ya. Ini tuh diecast yang ada Tamagotchi-nya. Oke, kita intip bersama-sama ya Mika Friends. Oke. Buat Mika Friends semua yang belum subscribe channel ini, boleh kalian di subscribe. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share-nya ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, aku ucapin terima kasih banyak ya Mika Friends. Wow. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Kita lihat nih, ada apa aja ya di dalamnya Mika Friends. Wow, ini tuh ada 4 ya. Kita lihat dulu yang pertama Mika Friends. Yang pertama kita itu ada yang pertama itu kita ada, wah kayak berterang nih. Nah, yang pertama kita ada F1 Mika Friends. Wow, mobil F1 ini. Wah, ini udah miring-miringnya. Ini tuh dari Kmart tuh, bisa kita lihat bersama-sama tuh Kmart. Di sini tuh ada Duracell, Kodak, Night Guard. Wow. Ini sponsor-sponsornya ini Mika Friends ya. Ganteng banget ini Mika Friends. Tuh, bisa kalian lihat. Bannya tuh Goodyear. Karet dong bannya. Wow, ini ada dari mana? Wah, dari China. Apakah ini THS? Ini karet loh. Halo, masih ngapain ini Mika Friends? Ini karet loh Mika Friends tuh. Karet ini Mika Friends, beneran, serius tuh. Wow, tuh bisa kita lihat kan ada bekas kuku-kuku. Wow, ini tuh tahun 1997. Wow, ini kayaknya sih THS-nya mungkin ya. Kalau Mika Friends ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya Mika Friends. Tuh. Ganteng banget nih. Wow, seperti ini tampilannya. Oke, yang berikutnya kita ada, wow, warna merah lagi nih, friends. Apa ya ini? Nah, ini kita mendapatkan matchbox. Wow. Oh, bukan. Kukira bisa belok kiri kanan ya kan, tuh kayak begini. Kukira ternyata emang AC yang udah baling. Kalau balik itu dalam bahasa Medannya itu keadaan lurus gitu. Soalnya di depan belakang kayak gini. Ini tuh Matchbox Series nomor 75 Alpha Karabu Made in England Mika Friends. Seperti ini tampilannya Mika Friends. Wow. Ini tuh lebih mirip mobil Satria Baja Hitam ya. Kalau kalian tahu yang RX, Satria Baja Hitam RX, mobilnya itu kan kayak begini ya. Tinggal nambah di tengahnya ini nambah apa kayak duri-duri, terus nambah belakangnya ataupun radarnya ya Mika Friends. Tapi tampilannya seperti ini. Waduh, hanya saja ini barang lama ya.
Ini tahun 1970. Wow. Ini tahun 1970, Mika Friends. Udah lama banget. 70, anjir. Lebih tua dia daripada aku. Wajang, gila. Di tampilannya kemarin ini katanya juga udah agak butek ini, tapi kita bisa ngeliat tuh bahwa setirannya itu ada di sebelah kiri. Tulisan Euro, ada Champion, ada Hot Wheels-nya juga, Mika Friends. Bannya ini plastik, Mika Friends. Tampilan atasnya seperti ini. Ada tulisan Oli kan nih, Oli atau apa sih? Itu gitulah. Terus ini ada tulisan Koni, Pirelli, Carlton, ini tampu-tampu seperti ini, Mika Friends. Dan ini lampunya cat. Untuk bagian kacanya juga cat. Nah, ini ada tombol nih. Nah, tombol ini yang bakalan nanti berpengaruh ke Tamagotchi-nya. Sempat lupa sejenak, maaf banget. Nah, tampilan belakangnya itu seperti ini, Mika Friends. Wow. Nah, ini dia tuh, bisa kita lihat kan, 9.33 PM, ya berarti sudah jam setengah 10 malam. Wow. Aku merekam ini jam setengah 10 malam. Ini tuh dari Mattel lagi, Mika Friends, dari Hot Wheels. Ya Mika Friends, ini dia 1997 Mattel in produksi dari China. Sampai sekarang ini bisa bertahan ya kan, Mika Friends. Kita lihat ya, yuk. Seperti apa? Wow, ini drag race. Champion race. Sampai sekarang aku belum mengerti, bahkan aja ya, iyalah belum mengerti, orang barusan buka ya, cuman intinya oh ini apa nih, kayak ada lampu tabrakan ya, itu ada kaca kita crash, terus bannya di layar nih,
Wah, ngisi bensin guys. Kita harus ngisi bensin guys. Wah, kita perbaiki dulu nih. Cekrek, cekrek, cekrek. Nah, bensin kita ada 2/3 lagi. Cekrek, cekrek, cekrek. Nah, sudah diperbaiki Mika Friend. Bensin kita juga udah full. Oke, kita mulai. Oh, ini mesin hidup. Oke, roda di setting. Mungkin kali ya. Kita sudah full. Sudah perbaiki mesin. Sudah mulai jalan. Nah, sudah kore-kore dia. Pembalap sudah kiri kanan ya. Sudah mulai. Full dan jalan lagi. Kayaknya sih kayak begitu aja ya. Nah, gak seperti Tamagotchi. Tamagotchi kalau misalnya kita dulu di Gimon ya. Kalau misalnya dulu kita main di Gimon, kita bisa kasih makan. Mungkin kita bisa battle sama yang lainnya melalui infrared. Itu zaman aku SMP kali ya Tamagotchi di Gimon. Tapi di sini tuh berbeda. Kita gak bisa battle, kita gak bisa apa. Cuman yang seperti ya. Aku udah tunjukin aja fitur-fiturnya Mika Friends. Ini, nah ini apa nih? Game 1. Main fuel. Repair tires. Tuh bisa berganti-ganti kan kalian lihat kan? Oke, kita mulai lagi. Gas dong. Wow. Aha. Apa kamu putar-putar banyak? Ini. Ah, oke. Lah. Fix. Ya. Oke. Kalian ini sabar coba kita. Oh. Uy. Ya, aku ada gerak-gerakin ya, dia gerak sendiri Mika Friends. Tuh. Aku juga tidak ada mencet loh, tidak ada mencet dan power limit. Nah, tuh gini. Nice. Tuh. Dia jalan sendiri. Wow. Amazing ya. Waduh. Wah, ini apa lagi nih? Kita langsung ditangkap. Cepet, tangkap. Oke, Mika Friends. Ini jam. Ini mengatur jam. Oke, Mika Friends. Sampai sekian dulu lah review kita tentang DS Tamagotchi ini. Kalau Mika Friends suka dengan video ini, boleh tinggalkan like, komen, dan share-nya. Kalau Mika Friends tidak suka dengan video ini, boleh tulis kritik dan sarannya ya Mika Friends, biar aku tahu apa yang harus aku perbaiki di kemudian harinya. Oke? Okay? See you, bye-bye! Bye-bye!